Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gimana kabar kalian? Pasti sehat semua kan ya. Kali ini kita bakal buat konten tentang thrifting ya. Kita bakal cari banyak banget barang yang cakep sih cuy. Let's go. Halo, halo cuy. Welcome back Faisal Alfi 08. Nah, oke cuy, kembali pada channel Faisal Alfi 08. Dan untuk kali ini kita bakal buat video tentang perthriftingan. Habis ini kita bakal thrifting dan kebetulan kita juga baru datang, kita juga baru pulang kerja. Dan habis ini kita siap-siap, kita ganti baju, makan dulu. Setelah itu kita bakal cari barang yang ajib buat kalian. Dan buat kalian yang ingin tahu hasil updatean dan terbaru dari kita, kalian langsung aja bisa visit cek IG kita ares.20. Di sana banyak barang cakep dan undermarket tentunya. Kalian langsung aja cek dan follow tentunya biar kalian tidak ketinggalan. Dan setiap hari Jumat kita bakal adain promo potongan diskon cuy. Jadi kalian kalau umpama ada yang cocok langsung DM atau WA aja, cocok bakal kita bungkusin dan nego bebas biar enak buat silaturahmi. Dan oke, kita langsung aja tanpa basa-basi cuy, kita habis ini ke Malang sekalian COD sama ngambil stiker. Kita udah pesen stiker, jadi setiap pembelian kita kasih free stiker buat kalian. Dan kita habis ini biar sekalian juga, dan let's go. Dan pertama-tama kita langsung telusuri aja di rak perjaketan. Nah ini juga ada jaket army military gitu ya, ini juga ada parasut outdoor gitu, extreme pick. Ini juga ada, nah ini jaket outdoor ya, jaket gunung gitu modelnya ya. Kita pilih-pilih, ini juga ada jaket Nepal. Nah ini banyak banget pilihannya. Di atas ini juga ada jaket LEC. Nah ini di bawah ini track pant ya, atau celana-celana sport gitu. Kita pilih-pilih tuh ya, atau training ya mungkin kalau kalian nggak tahu. Nah ini juga ada jaket motoran. Di atas juga ada jaket Columbia. Ini outdoor, jaket gunung, banyak jaket parasut, jaketnya mix sih, campur ya. Jadi kita ini pilih-pilih dulu, siapa tahu ada yang cocok. Nah ini jaket jeans juga ada, celana jeans. Ini jaket-jaket tipis atau outdoor running. Ini Salomon, kita pilih ya. Banyak banget cuy barangnya, jadi kita let's go in. Nah kita udah pindah, ini celana-celana corduroy. Buat kalian yang suka corduroy, ini cocok banget sih. Ini rak celana, banyak banget celananya ya. Selain corduroy, ini juga ada kebanyakan jaket parasut ya, outdoor-outdoor gitu. Jadi ini kesukaan kita juga, jadi kita pilih, kita langsung beresin semua. Kita oprak-abrik ya, siapa tahu kita nemu yang cocok. Ini juga ada jaket Nike, ini size agak besar cuy sayangnya. Ini size XXL, XXL-nya banyak banget. Ini reflektif, ini perpaduan dengan warna camo juga. Ini juga ada jaket super dry, WHU ya ini. Ini size-nya size M, ini 2-tone. Juga keren sih, aslinya WHU AU itu ya. Ini banyak banget jaketnya, kita pilih-pilih. Banyak banget cuy, ini auto kemeng sih, pegel-pegel sih kalau kita cuma pakai satu tangan ya. Jadi kita lanjut pilih. Selain itu ini sih cuy. Nah, di atas juga ada knitwear atau rajut. Nah, ini juga ada celana-celana. Celana ini juga banyak, mulai dari celana pendek, celana bahan, celana denim, ini denim flex ya. Ini katanya terbaru sih. Celana-celana denim ini kita pilihin dulu, siapa tahu ada yang cocok buat kita. Kebanyakan kalau saya cari celana mungkin kebanyakan yang size-nya buat saya sih, kita pakai sendiri. Dan tentunya kita cari fitting yang pas yang buat kita. Tapi kalau ada yang cocok mungkin kita ambilin juga buat kalian ya. Tapi tergantung requestan kalian, kalian mau cari apa nanti kita bisa cariin sih cuy. Makanya buat kalian yang mau cari barang dengan harga undermarket, kalian bisa DM IG kita ares.20. Kalian bisa request mau cariin apa, size apa, model dan warna apa, nanti kita bakal cariin. Tentunya kalau kita dapat, kita udah upload, kita jual dengan harga undermarket. Jadi kalian selagi ada maksimalin sih ya. Untuk cek ready, kalian bisa cek IG kita ares.20 cuy. Nah ini kita lanjut pilih-pilih, siapa tahu ada yang cocok, siapa tahu juga kita nemu harta karun. Biasanya di sela-sela rak gini, ini ada beberapa yang keselip harta karun sih ya. Jadi kita harus teliti juga kalau milih. Jadi santai aja, slow aja kalau milih. Biasanya kalau tergesa-gesa itu hasilnya not
bagus sih, gak bagus ya cuy. Jadi kita ya, pilih-pilih pelan-pelan aja, siapa tahu ada yang ketinggalan cuy. Nah ini sih contoh-contoh knitwear atau rajut ya, ini harganya 50, 60, 70 sampai 40 juga ada. Jadi ini tergantung mungkin apanya ya, bahan mungkin ya, atau materialnya atau apa ya. Ini macam-macam harganya. Ini juga ada Uniqlo warna black, ini kayaknya keren. Ini juga ada yang warna dark green gitu ya, ini atau hijau army, ini kayaknya juga keren sih. Ini warna black ini macam gimana ini, Uniqlo cuy, basic sih ya, warna black, size nya size M, star size M. Ini juga ada celana kargo, kargo full pocket, ini bahannya kayak kain tebel gitu. Ini macam-macam warnanya, ada yang warna jreng, warna basic, warna gelap gitu, abu-abu, biru. Nah ini warna biru sih, ini cocok banget buat teknisi ini warna biru ya. Nah ini juga ada warna tech navy, ini juga ada yang warna grey atau warna abu-abu, ini juga ada yang warna black. Nah ini di luar juga macam-macam, ini ada kayak polar-polar gitu sih ya, kaos outdoor. Ini cuy, kita pilih-pilih lagi, siapa tahu ada yang keren ya. Ini juga ada crew neck hoodie dari Nike. Nah ini crew neck, crew neck cuy, ini baru-baru. Kemeja juga ada, kemeja crew neck. Nah ini di atas juga ada hoodie, hoodie Adidas cuy, big logo ya di atas. Kita lihat abis ini, kita pilih-pilih yang di bawah dulu ya, kita liatin di atas. Ini kayaknya ada beberapa yang terbaru, mungkin kita cek-cek dulu ya, kalau ada yang minat atau yang cocok pasti kita gasken, kita bungkusin cuy ya. Kita pilih-pilih dulu, kita lihat-lihat dulu kondisi sama pilihan yang lain, jadi jangan buru-buru cuy. Kita lihat-lihat dulu ya, ini di rak, ini juga ada outdoor. Nah ini juga ada jaket korean gitu, parasut ini, oh mix, ini jaketnya campur cuy, campur. Ini ada yang parasut, ada yang materialnya kain vintage-vintage gitu ya, jadi ini mix atau campur ya. Tapi ini kayaknya yang di bawah ini yang B aja atau yang biasa aja sih ya. Ini juga ada nepa, nepa warnanya kayak ungu ke navy-navyan gitu. Ini juga ada jaket full print, ini kita pilih-pilih cuy. Dan ini juga ada yang terbaru cuy, katanya ini celana terbaru dari H&M, warnanya dark green army gitu ya, tali pengerat ready. Ini kayak jogger sih ya, kalau menurut saya kayak jogger pen gitu, kalau yang H&M tadi sih ya. Nah ini cuy, banyak banget tumpukan sepatu-sepatu sama sendal. Terus saya kira ini awalnya tadi tumpukan sepatu-sepatu second atau mungkin yang bekas-bekas ori gitu ya. Ternyata ini yang mungkin yang biasa ya, yang fake. Jadi ini kayaknya yang buat biasa-biasa aja. Sayang banget, aslinya mobilnya keren-keren, tapi sayang banget ini gak ori sih. Harganya ada yang 25, ada yang 20.000, macam-macam. Nah ini modelnya buat sepatu-sepatu sekolah gitu sih ya, buat anak-anak, buat teman-teman kecil. Ini kayaknya keren juga sih buat santai-santai ya. 25.000-an cuy. Size-nya juga mix, ada yang kecil, ada yang big size. Kebanyakan sih kayak 9-40 gitu sampai ke atas ya. Jadi macam-macam juga untuk sepatunya, model-modelnya juga banyak. Jadi kalian tinggal pilih aja. Ini juga ada Vans bubble gum. Ini ya, sayang banget ini gak ori cuy. Kapan sih ya kita thrifting sepatu lagi? Selain sepatu tadi, ini juga ada lautan topi. Ini lautan topi sih ya, kalau menurut saya sih ya, ini tumpukan-tumpukan topi. Jadi kalian tinggal cari sesuai requestan kalian atau sesuai keinginan kalian sih ya. Kalau topi saya kurang banget sih kalau main topi ya. Mungkin kalau saya cari topi, kalau cocok buat saya sendiri, kalau dijual saya kayak kurang feeling. Pokoknya saya kurang minat kalau topi cuy. Kalau jualnya, kalau kalian mau titip ke kita bisa banget. Tentunya kita jual dengan harga undermarket sih ya buat kalian ya. Ini juga ada topi fishing atau topi pancing ya, topi mancing. Ini juga ada topi-topi tentara gitu, topi-topi kemo, army-army gitu ya. Ini banyak banget cuy.
Sumpah, kalian tinggal cari model gimana, warna apa, banyak banget pilihannya. Jadi kalian tinggal pilih sesuai keinginan kalian, cuy. Nah, oke, kita kembali ke rak-rak jaket. Jadi kita pilih-pilih lagi. Siapa tahu ada yang cocok, kita masih dapat beberapa jaket ini, cuy. Nanti kita review setelah kita drifting ya. Ini juga ada Everlast jaket warnanya dark green, ini kayaknya keren. Kita pernah dapat yang BNWT Everlast kayak gini ya. Dan itu shot sama orang Jakarta, alhamdulillah. Ini kita pilih-pilih lanjut. Ini jaket-jaket running parasut outdoor gitu sih model kebanyakan ya. Kita pilih. Kalau kalian menurut kalian gimana ini? Kita cari apa lagi ya? Kalau kalian request dong, komen di bawah. Drifting crew neck atau hoodie atau apalah ya. Bisa kalian request. Di next kita usahain kita buatin konten sesuai requestan kalian, cuy. Atau kalian mau tutor-tutor apa, bisa komen di bawah, cuy. Nah, oke, cuy, ini hasil tangkapan kita kali ini. Ini ada beberapa jaket outdoor yang super cakep yang kita dapetin. Dan kita langsung aja review seperti biasa ya. Jadi biar kalian tahu apa aja yang kita dapat. Yang pertama kita dapat jaket lightweight runner dari Karimor. Karimor ya, ini pasti pencinta outdoor atau anak gunung atau anak pendaki pasti tahu dari brand Karimor. Ini size-nya CSM fit L, warnanya juga enak banget, ini 2 layer. Dan ini kita pasti bakal jual murah sih, cuy. Dan next kita juga dapat jaket basic Prada. Nah, Prada, cuy. Nah, ini Prada ya. Di atas juga ada labelnya Prada. Kalian bisa cek detail di IG nanti ya. Kita udah posting di IG aris.20, linknya di bawah, kalian tinggal klik aja langsung aja. Di sana juga ada detail harga dan kondisinya, cuy. Dan ini kita next kita juga dapat windbreaker 3 ton ya, atau 3 warna dari Polham Abu-abu White and Black. Sini juga keren. Next kita juga dapat goggle anorak jaket dari Soldress. Ini size nya M, warnanya krem kaki segitu, tapi oli sol ini keren banget sih. Kita jual cuma dengan harga 100.000 doang, kalian udah bisa milikin jaket yang super duper cakep. Nah, next kita juga dapat soft shell dari free country. Ini innernya Sherpa, jadi enak banget. Ini size-nya size S. Next kita juga dapat, nah ini kita juga dapat vintage jaket dari Back to the Old School dari Notice brand, size-nya size M atau L, oversize gitu sih. Next kita juga dapat, nah ini sih yang keren, salah satu jaket yang keren ini. Kita juga dapat Nike jaket size nya size L, ini reflektif, bisa nyala, dan ini keren banget, super super cakep sih. Ini size nya size L. Dan kita juga dapat Uniqlo lightweight floral, ini full print ya. Ini jarang banget sih ada Uniqlo model kayak gini. Ini size nya size M fit L, ini juga keren, cuy, mantap sih ini. Next kita juga dapat jaket vintage jaket dari Timberland. Size nya ini size M fit L, warnanya dark green army gitu. Gagah banget sih ini untuk Timberland, cuy. Next ini kita juga dapat Reebok lightweight dari Litmus ya. Size nya size M, ini keren banget, logo juga ada di samping. Size nya ini size M. Dan next kita juga dapat jaket Reebok. Nah, ini Reebok keren, cuy, ini logonya, warnanya juga keren, black and merah marun gitu, keren sih ini sih. Size nya M fit L. Next kita juga dapat jaket ini juga keren, ini outdoor jaket dari M fit L, L atau XL sih, sorry ralat. Ini full print, motifnya kotak-kotak tartan gitu sih. Oli sol ini kondisinya masih super duper cakep, size nya size L atau XL. Dan kita semua ini udah posting, kalian bisa cek IG kita ya di sini. Nah, di sini kita udah posting detail harga, kondisi udah ada, jadi kalian langsung tinggal pilih aja. Nego bebas cocok, kita bakal bungkusin. Dan mungkin kali ini, video kali ini kita akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tungguin next videonya, cuy, and see you.